silakan Jenderal. Dengan proses evakuasi Kapolda Jambi itu seperti apa sih Pak dari TNI Angkatan Udara? Jadi Angkatan Udara sudah mulai kemarin ya sudah mengerahkan satu helikopter Super Puma dari Lanut Rusmi Muryadin Pekanbaru ya, pangkalannya home base-nya di Lanut Atang Sedaya Bogor, tapi saat ini sedang bertugas di Lanut Rusmi Muryadin. Kemarin berikut tim rescue dari Pasgat sudah bergerak ke Sultan Taha Jambi ya. Kemudian pagi ini sudah bergerak juga ke helipad di PLTA Kerinci bersama-sama dengan heli lainnya ya. Kami monitor tadi jam 11 sudah tiba dan bersiap untuk melakukan evakuasi bersama 4 helikopter lain. Namun memang di sana ada kendala cuaca sehingga kami update mungkin beberapa jam yang lalu masih belum bisa dilaksanakan misi, tapi sudah disiapkan skenario, saya kira sudah bekerja sama dengan Polri, dengan Basarnas ya. Ada 4 heli yang disiapkan, khususnya yang punya kemampuan hoisting ya. Jadi hoisting itu jadi heli tersebut tidak perlu mendarat di lokasi, tapi juga hovering kurang lebih 30 meter dari sasaran dan menurunkan dereknya atau hoistnya itu, kemudian akan mengevakuasi dan akan membawa ke tempat yang untuk dilaksanakan pertolongan lanjutan ya. Itu saya kira perkembangannya. Pak, untuk faktor cuaca sendiri apa? Personilnya berapa yang diterjunkan, Pak? Tengah, Pak, tengah. Jadi krunya yang terdiri dari captain pilot, co-pilot, mekanik dan juga tim pasgatnya saya kira disiapkan satu regu ya. Jadi satu regu itu di situ ada penolongnya, kemudian ada yang mendampingi saat naik ya. Dan juga saya kira informasinya juga sudah disiapkan tim ada dokter ya yang melekat di setiap pesawat itu untuk perawatan selama perjalanan dari lokasi ke tempat titik pertolongan. Pak, selain faktor cuaca, kendalanya apa sih Pak yang dialami di lapangan Pak? Saya kira kalau lihat dari lapangan ya pertama cuaca ya, itu berada di daerah pegunungan dengan terrain yang di area tebing juga saya kira itu faktor kesulitan juga ya, ditambah dengan saya kira saya lihat juga ada pepohonan ya, itu saya kira juga perlu kehati-hatian dari kru ya helikopter dan juga petugas penolong dalam melaksanakan tugasnya, saya kira itu.